pimpinan cabang beserta anggotanya, Sekota Surakarta, pimpinan Ratih Muhammadiyah Sekota Surakarta. Yang kami hormati pula Bapak Profesor Dr. Sofyan Halim, ini Pak Rektor UMS, namun beliau alhamdulillah masih bersedia jadi Wakil Ketua Pimpinan Daerah Pemerintah Surakarta, luar biasa. Yang kami hormati pula Bapak Profesor Dr. Bambang Setiasi, beliau adalah Ketua Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, namun sekaligus juga Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Jaya Tangan. Betul ya Bapak? Danu Kusuma. Yang kami hormati Rektor ITS PKU Muhammadiyah Surakarta, Direktur Masakin PKU Muhammadiyah Surakarta, dan seluruh amal usaha di jajaran Kota Muhammadiyah Surakarta. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah malam hari ini dapat menyelenggarakan refreshing pimpinan. Refreshing itu penyegaran. Nanti kami mohonkan kepada Bapak Dr. K.H.C. Saad Ibrahim untuk mengublek, untuk memberikan arahan-arahan bagaimana Muhammadiyah ini khususnya di Kota Solo ini bisa lebih unggul dan berkemajuan. Memang dalam menuju unggul dan berkemajuan kadang-kadang juga mendaki jalan yang terjal, namun tidak jadi masalah, itulah di Muhammadiyah. Pokoknya yang penting bagaimana bisa tercapai masyarakat yang unggul dan berkemajuan. Refreshing pimpinan malam hari ini juga sekaligus dibagikan nanti di sekretariat ya, dana stimulan untuk 7 PCM, masing-masing PCM 3 juta rupiah. Ini sesuai dengan keputusan Rakerpin Dewan. Jadi jangan berat uangnya, tapi rangsangannya itu stimulan, bersemangat. Kemudian untuk ranting, 61 ranting, masing-masing ranting mendapat stimulan 2 juta rupiah. Malam hari ini nanti bisa diterima di sekretariat. Dijemput dewi-dewi bawa stempel. Malam hari ini juga bisa diselesaikan oleh masing-masing pimpinan cabang dan wakil. Sekali lagi jangan dilihat jumlah uangnya, tapi PDM sangat peduli dan sangat mendorong bagaimana cabang dan ranting ini bisa berkembang dengan baik. Itu saja. Kalau ranting ya mesti banyak sekali butuhnya, cabang banyak sekali butuhnya, PDM mainin dulu. Itu saya kira cukup sekian, mudah-mudahan bisa diikuti baik untuk refreshing pimpinan ini, dan nanti kepada Pak Yeri monggo waktunya secukupnya. Pokoknya wis mandi rawuh neng Balai Muhammadiyah bok jam piro ora popo. Sing penting ora tekan sahur. Insyaallah. Terakhir kami terima kasih kepada seluruh yang hadir. Luar biasa semangatnya. Nek dulu semangatnya kalau nanti kita Muhammadiyah sebenarnya so, maju tenang kita. Semangat tenang kita ya gitu ya. Saya kira demikian, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Bapak Dr. K.H. Saad Ibrahim nanti bermanfaat bagi kita semua. Nasrullahi wa fathul qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan penuh semangat yang luar biasa. Ibu dan bapak yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, pergi haji ke Kota Mekah, jangan lupa membeli kurma. Acara berikutnya adalah pengajian untuk menambah ilmu kita. Marilah kita dengarkan bersama pengajian refleksi pimpinan Dera Muhammadiyah Kota Surakarta yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Sa'ad Ibrahim MA. Kepada Bapak Dr. Kiai Haji Sa'ad Ibrahim MA, dipersilakan.